Okay, Sam, ini kali berapanya lo main di panggung J? Mungkin udah ke 5 sampai ke tahun yang ke-6. Menurut lo dengan Jakarta Fair itu, menurut lo seperti apa sih untuk tahun ini? Maksudnya apa? Apa? Jakarta Fair tahun ini menurut lo seperti apa? Sama kayak tahun-tahun kemarin, Jakarta Fair itu selalu menjadi pusat tujuan keluarga-keluarga di Jakarta, karena banyak banget yang bisa dilihat di Jakarta Fair. Dari tahun ke tahun tuh makin keren aja. Kalau gue sih ngeliatnya dari sisi manggungnya, panggungnya Jakarta Fair makin kesini makin keren. Tapi biasanya kalau lo mendengar Jakarta Fair gitu, apa sih yang lo cari kalau di Jakarta Fair? Macem-macem, diskon, ya kan? Barang-barang murah, terus makanan-makanan enak, dan pastinya musiknya yang spesial. Mungkin apa nanti yang bakal lo mau tampilkan? Mungkin yang lain mungkin dari tahun sebelumnya mungkin. Iya, kalau tahun ini gue kedatangan personel baru ya, seorang DJ, jadi kita pakai sequencer, kita pengen musik kita lebih penuh di panggung. Nanti cara bedainnya harus ditonton sendiri. Apa dengan adanya Jakarta panggung sekarang ini, lagu lu kan biasanya kan melo ya, ada sekarang lebih ke kekinian atau enggak gitu? Sih tetap melo, tapi kita bikin musik yang lebih mahal. Lebih mahal tuh dalam arti kata orkestranya lebih tebel, string sectionnya lebih banyak gitu-gitu. Apa lu setiap tahun akan misalnya membuat pembaharuan tiap musik lu? Ya pokoknya gimana caranya biar musik itu bukan makin keren tapi makin dewasa. Berarti emang lu update terus ya? Update terus. Oke, okay,